Ini ciri batiniah. Lagi, mereka percaya pada konsep wahdatul wujud. Batiniah percaya pada konsep wahdatul wujud. Tuhan pada dataran as-sabiq itu tidak bernama, tidak bersifat. Orang Melayu panggil maqam ahadiyah. Sebiji sama dengan penjelasan Imam Ghazali tentang akidah batiniah, tentang konsep Tuhan mereka. Tapi mereka panggil as-sabiq. Dia bagi dua, as-sabiq dengan at-tali. Saya tak boleh nak spend panjang di sini sebab nak masuk isu tafsir selepas ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik.